Jadi berangkat atau berawal dari kebersamaan FKUB Provinsi Jawa Tengah selama ini dengan Walubi, PGIW, Permabudi, JAI Jemaat Ahmadiyah Indonesia, kemudian Humanity First Indonesia, Gus Durian, PMKRI, kemudian masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kami terus bersama-sama khususnya di masa pandemi ini memperkuat silaturahmi kebangsaan sambil berbagi. Romo Angga Damuwarto, Romo Tanto yang ada di belakang sana dan beberapa pihak yang lain, Pak Pendeta Yosua, bersama-sama kami bersilaturahim ke panti asuhan, ke rumah ibadah. Rumah ibadah itu ada wihara, kemudian ada juga pesantren, Pak Kiai. Jadi kami bersama-sama Romo Warto, Romo Tanto, dan yang lain, ada umat Buddha berbagi ke pesantren. Ini kan berita baik. Kalau umat Buddha berbagi dengan umat Buddha, itu biasa. Nah, kami bersama-sama beliau ketemu Bante, ketemu Biku, ketemu Kiai, mengasuh pesantren, ketemu pendeta, dan lain sebagainya. Kami sampaikan bahwa bangsa ini ke depan harus bersama-sama merawat, merajut, menjadi perekat antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kami tidak hanya berkunjung ke rumah-rumah ibadah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, tetapi kami juga berkunjung ke padepokan-padepokan kawan-kawan penghayat Trijaya misalnya di Tegal, kawan-kawan Sabto Dharma atau Sabta Dharma di Kabupaten Semarang dan lain-lain. Kami bersama-sama legowo untuk sowan, untuk matur kepada beliau-beliau, monggo kita bareng-bareng Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah final ini terus kita rawat. Hari ini Bapak Ibu sekalian, menjadi tindak lanjut dari pertemuan kita yang tanggal 14 di ruang sana, di ruang aula utama Wihara Buddha Gaya Watugong ini. Waktu itu Pak Kiai Adnan kami undang beliau-beliau ini, kami tidak ada konsep apa-apa, kami tidak menyiapkan draft apa-apa, kami hanya nyuwun kerawuan dan kita sharing. Ada dari pesantren, Demak bahkan hadir, Raudhatus Shalihin, Pak Kiai Qodir atau Gus Qodir ini juga rawuh, teman-teman jemaat Ahmadiyah rawuh, bahkan teman-teman Syiah juga rawuh, mana? Kawan-kawan Abi, Alhamdulillah. Jadi hari ini kita benar-benar menjadi orang-orang yang sudah dewasa, menjadi orang-orang yang sudah lepas bahwa apa yang diyakini oleh saudara-saudara kita itu apapun agamanya, apapun keyakinannya. Selamat datang Gus, Ansor juga datang, depan Gus. Jadi di ruang sana lalu kita sepakati Pak Kiai Adnan, lalu lahirlah apa yang disebut dengan Piagam Watugong. Rumusan Piagam Watugong itu ada tiga, kawan-kawan LDI, mohon maaf, kami juga sowan ke teman-teman LDI dan waktu itu juga rawuh ya. Rumusannya ada tiga yang nanti kita tanda tangani. Yang satu adalah penguatan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, penguatan moderasi beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini sebagai simbol yang akomodatif bagi Forum Kerukunan Umat Beragama, sekalipun kawan-kawan penghayat belum bisa duduk sebagai pengurus, karena kami pengurus hanya 21 orang, yang ini pun tidak bisa rawuh semua, hanya beberapa orang yang rawuh, saya, Romo Hadi, Pak Pendeta Yosua, kemudian Romo Aji, kemudian siapa lagi ya, Mas Dr. Iman Fadilah yang baru saja doktor baru dengan disertasi tentang FKUB ini.
Kemudian kami bersepakat yang ketiga adalah menguatkan toleransi silaturahmi kebangsaan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya forum kali ini, hari ini kita lebih kepada menguatkan tekad kita bersama-sama bahwa kita harus hari ini, kalau di luaran sana banyak model-model yang memanas-manasi situasi dan lain sebagainya, kita tidak bagian dari itu, tetapi kita adalah bagian dari tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh senior, agamanya macam-macam, kepercayaannya macam-macam, tapi satu tujuan kita adalah merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kita menguatkan toleransi di antara kita. Karena itu intinya sebenarnya hari ini nanti kami suun Bapak-bapak untuk berkenan menandatangani tekad kita itu sebagai tonggak, sekalipun tidak tonggak awal, tapi ini semangat baru untuk bersama-sama semua komunitas umat beragama dan komunitas saudara-saudara yang berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu sebenarnya intinya, saya tidak matur panjang karena ini sekali lagi bukan seminar, bukan sarasian, tapi ini kami mohon dengan hormat, ini bukan FKUB tapi ini adalah kita. Jadi forum ini lebih pas kita sebut sebagai forum silaturahim, forum silaturahmi dan solidaritas kebangsaan. Jadi ini yang kita tanda tangani adalah kalau mungkin 5-10 tahun yang akan datang belum begitu terasa, tapi mungkin 20 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, itu menjadi tonggak sejarah yang insya Allah akan dicatat oleh anak cucu kita menjadi, oh nanti Eyang Taslim, Eyang Didi, Eyang Ajit misalnya, nanti sudah menjadi Eyang-Eyang, oh dulu pernah ada prasasti yang ditandatangani di Watu Gong. Makanya kita sebut piagamnya menjadi piagam Watu Gong Nuwun Sewu. Jadi itu kesepakatan kita. Karena itu terima kasih sekali lagi kerawuhannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini adalah kita bersama dan setelah ini kami pasti akan jawil-jawil Bapak Ibu semuanya dalam kesempatan-kesempatan setelah ini. Terima kasih sekali lagi semuanya, yang mohon maaf mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi sudah tercatat namanya di situ. Nama lembaganya sudah tercatat di situ, nanti kita asmani bareng-bareng. Sekian, terima kasih. Kita berdoa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni penandatanganan piagam Watu Gong untuk semua perwakilan dari organisasi, lembaga, komunitas, majelis agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kami persilakan untuk nama-nama yang dipanggil bisa maju ke depan.
izin Bapak-Bapak saya membacakan. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami perwakilan dari berbagai organisasi, lembaga, komunitas, majelis agama, dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 10 bulan 10 tahun 2020 pukul 10.10 menit di Wihara Buddha Gaya Watugong Semarang bersepaham dan berkomitmen untuk melakukan penguatan hal-hal sebagai berikut. 1. Penguatan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Penguatan moderasi beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Penguatan toleransi, solidaritas kemanusiaan, dan silaturahmi kebangsaan. Terima kasih. Terima kasih atas deklarasi Piagam Watugong. Selanjutnya yakni acara foto bersama. Organisasi, lembaga, komunitas, majelis agama, dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Enak sekali, ya. Berbasis tradisi lokal dan tradisional. Gedos, gedos. Rasanya nasi apa jenenge iki? Godong jati. Sego berkat godong jati. Mantap, eksotis. Ini sebagai simbol kebersamaan kita, apapun warna kulit kita, apapun agama dan kepercayaan kita, ya. Ini ada berambang, ada macam-macam. Ini tidak boleh ada yang saling membuli, tidak boleh ada yang saling merasa paling enak. Mari bismillahirrahmanirrahim. Yang ini jangan dulu katanya. Ini nanti dulu. Ini namanya apa tampaknya? Nasi ulam bunga telang. Pertunjukan atau pentas wayang potehi keliling Nusantara untuk hari ini atas hajat dari lintas agama dan penghayat kepercayaan diberikan berkah Popi Pengan. Selamat dan panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberikan kerukunan. Piagam Watugong yang telah ditandatangani ini bisa menggelora
bisa semakin bersemangat di seluruh Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisa sampai menggelora ke seluruh Nusantara. Untuk doa pada siang hari ini kita akan pimpin secara agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Iti bisa bhagava arahang sammasambuddho wijacarana sampanno sugato lokawijo. Anu taro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagava ti swakato bhagavata dhammo sambhitiko akaliko ehi asiko opanaiko pacetang wedhitappo winyuhi ti supati pano bhagavato sawaka sanggo supati pano sabba buddha nubawena sadda soti bhavantute Sabato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba dhamma nubawena sadda soti bhavantute Sabato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba sangha nubawena sadda soti bhavantute sadu sadu. Terima kasih, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kami tutup, kami menyampaikan dari saya, Ahmad Sajidin, dan kawan saya, Juliana Farnisa. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin acara pada pagi sampai siang hari ini banyak kesalahan. Akhirnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.